Ingatnya juga apa ya? Selalu si Tante Herda di minggu ketiga. Udah emang jadwal dia. Dia selalu minggu ketiga doang. Sama minggu terakhir dia jadi asyik. Dia kan itu-itu juga apa? Nyanyi gitu apa? Cina. Iya, minggu ketiga doang. Terus dia terus minggu ketiga. Sama minggu kedua selalu singernya si Denny sama si Siska. Nggak diganti-ganti petugas. Sekarang? Hah? Sekarang? Dia selalu ada di ini. Kevin? Sekarang selalu ada tetap di minggu keempat selalu. Menetap. Ini si Mponya? Mponya selalu di minggu ketiga. Terus selalu sama. Minggu ketiga pasti WL-nya Kesia. Singernya Revi sama Helda. Itu minggu ketiga tuh selalu urutannya. Akhirnya Bapak Sulianto, Ibu Meli. Petugas LCD Denny selalu dia terus. Doa penutup Ibu Wawa. Orangnya dia doang. Tidaknya bisa diacak gitu, Poy. Bisa diacak lah gitu. Enggak, tetap begitu aja ya. Pusing gak si Tante Sandra tuh. Ya bagus dia udah bikin jadwal. Oh, musiknya juga itu aja dia juga. Itu kamu ntar sore makan apa itu? Hah? Ikan gak habis ya? Kapan? Ikan gak habis juga. Belum. Hah? Belum. Oh masih ada? Masih. Ini kamu nggak bikin sambal nih? Aku mau bikin itu buat siapa? Ya udah bikin lah. Nggak belum pergi ya? Makanannya belum dimakan ini? Belum makan. Belum. Paling pun terus musiknya juga dia aja pun. Lalu yalah. Namanya Joet terus pun. Tiap minggu Joy terus. Sama Daniel S selalu. Tiap minggu dia terus. Daniel. Oh. Daniel S, Daniel si Dabutan. Yang diganti Boy cuman ini doang yang diacak tuh. Cuman si Boy sama si Theo sama si Lisa sama si Julius sama si Joel itu doang yang diacak. Kadang dia di minggu ke satu, kadang dia di minggu kedua. Yang lain semuanya tetap itu-itu aja. Tante Sandra juga dia terus kok. Minggu terakhir dia terus WN. Singernya selalu si siapa anaknya. Sama si Dennis. Itu terus minggu terakhir. 3 bulan. Terus dia mengganti siapa? Maksudnya yang gak diganti-ganti begitu aja? Kan bisa diacak gitu misalnya. Oh iya. Apa namanya? Jadi siapa gitu WM. Anaknya diganti siapa? Mungkin dia bisa ada waktunya di minggu terakhir doang. Kalau yang khotbah boy, ini boy. Nah, yang khotbah si Om Lee Pinson 2 kali di bulan. Kalian gitu, tamu. Si Julius ini minggu kedua, minggu ketiga, minggu kelima. Dia berdua dong MD.
Iya. Sama ada di itu apa pendeta Hosea Budi sama pendeta Rudi Johan. Ganti boy yang main apa namanya yang main bass doang tiap minggu urutannya boy Theo boy Theo Daniel terus tiap minggu Daniel F sampai 5 minggu berturut-turut dia terus sama si Joe dia terus Joe 5 minggu berturut-turut. Dia yang sendiri itu teman tuh tadi si itu si Upik iya dia nanti di minggu kelima dia main drum lagi cuma minggu kelima doang dia main drum si Upik sama jadi dia bertukar sama si Joe di minggu kelima terus sama yang diubah yang main piano urutannya Joel Lisa Julius tiga doang ya. Itu tapi dia ditukar-tukar bulan lalu Risa di minggu pertama bulan ini Risa di minggu kedua mau catat dari mana itu ada jadwal kan buat RCD kalau buat nampilin tuh nama-namanya kan dimasukin jadi nama lagu-lagunya apa ada grupnya di situ boy sama buat milih makanan maunya apa tadi si Denis yang kasih tahu kamu lagu-lagu gitu ya enggak itu kan orang masuk di grup itu grup nimbrung orang cuma baca doang nggak ngomong apa-apa di situ kalau nggak bisa tahu dari mana. Di grup itu si Upik manggil Tan Sandra boy. Tan Sandra ini jatuh di Upik thanks mami mami terus dibalesin sama si Tan Sandra boy itu kalau mami kirim makanan gitu padahal itu kan tau lah ini buat orang-orang PW buat orang-orang nyanyi lah bilang kirimin dan Sandra koordinator yang si repot. Pantesan tadi ya kok ya kok siapa mau dia lagi terus itu Sandra kok pagi ini siapa yang jadi itu nih mana thanks mami oke aku bahasa Jepang jadi dibalas mami mami boleh makanan kalau mami itu dia kirimin gambar ke si Putik. Itu tapi grupnya cuma aktifnya cuma kalau hari Jumat, Sabtu, sama Minggu doang tuh. Kalau hari-hari biasa nggak ada pesan. Tapi ramenya cuma hari Jumat doang. Kalau ada yang kirim lagu, kirim-kirim lagu ya di sini. Dia bikin lagunya buat orang-orang yang pada nyanyi, pada belajar. Kita kan LCD cuma ngeliatin doang lagu-lagunya. Cuma ngeliatin penyataanmu yang tadi ya, Sandra. Ngeliatin doang. Jadi orang cari sendiri tuh ya. Dia
ya tinggal lihat dibuka di YouTube kan ada YouTube. Johan. Bang ini nyanyi lagu gereja lah sekarang. Tergantung siapa yang tugas dia yang kirim lagunya si Kesia. Kalau dia yang tugas dia yang kirim Kesia dia kirim lagunya. Itu mau ngeliatin aja lagunya apa kita masukin. Kalau nggak datang mulai pagi terus dia orang mau nyanyi kita nggak ada lagunya. Makanya jemaat apa? Wah, makanya jemaat apa jadi bertumbuh ke depan perutnya. Bertumbuh ke depan, Mo. Jangan dipakai. Hah? Jangan dipakai, betul. Siapa? Siapa yang dipakai? Aku mau jadi Asia. Dulu udah, aku jadi Asia sama si Belan dulu kan. Iya, dulu sama dia, sama si Mary. Daripada dia aja tuh orangnya itu lagi. Minggu ini udah diteken boy. Minggu ketiga selalu Tante Mel. Selalu diteken. Dia selalu berdua aja pokoknya. Ini aku dulu kalau enggak sama Tante Mary, dia harus berang. Bisa kalah. Tante Mel. Dulu aku ikut akan bertiga. Jadi Asia sama Tante Mel. Pernah dulu aboy yang Asia ada bertiga. Iya makanya perutnya paling maju ke depan, Bu. Coba aku lihat di GPDI apa GBIA yang datengin. Lurus datar perutnya. Karena enggak ada konsumsinya. Perut pelayanan-pelayanan loh. Mudah-mudahan makasih ya, udah pulang sono. Cari makan sendiri. Kalau di gereja aku kan disediain makanan, Bu. Itu yang bikin orang-orang jadi betah, dia lagi yang kebaktian. Dia lagi yang ini. Yang ngisi pelayanannya. Gitu, Bo. Kalau yang di GPDI mah orangnya bisa mulu. Malah kalau bisa dia, aku gak mau pelayanan lah hari ini. Ya boleh. Ngomong kan sudah sama si Anan? Iya, dia selalu diteken di minggu pertama. Oh. Ya. Singer sama musik aja udah 9 orang. Eh, 3 sama 5. 8. Mana ada 5?
musik cuma 4 orang, boy piano. Oh iya. Gitar. Gitar 2. Drum, bass. Itu bass namanya. Basuki. Itu singer 3 ya. 7. Masih 2, 9. Kasih. 10 ya. Sound system yang jadi. Oh iya. 11. Si Alwin pelayanan gak pelayanan dia dibeliin. Oh iya lah. 12 jadi. Kan dia perancang di situ. Apa itu? Penata. Penunggu kue. Dia penunggu di situ. Tuh kompor sampai jam berapa tuh kue? Tahu, di nomor 3. Ada doa puasa pun tanggal 1 ibu dah nggak diomong ya merah tanggal merah itu yuk aja libur kok 1 Juni merah iya dari Pancasila kan oh iya libur kali nggak ada jadi nggak pergi ya bu. Kalau di Tekken tuh, akhirnya minggu kedua selalu Ibu Kiki sama Ibu Mary. Nggak Thank you.
pulang kerja. Oh, baru pulang. Ya, ya. Kerja. Ya, ya, tahu. Sani. Oh, Sani udah telepon. Cecer mau merit. Ya. Cecer mau merit. Heeh. Heeh. Makan. Mau fitting baju nanti kita sama-sama. Bareng. Lah, gua enggak dibilang enggak apa. Gue enggak dibilang enggak apa. Ini gua bilangin. Ini udah telepon ke Fon si Fani. Ini udah lama. Ini video lumayan.